Kegiatan ini digelar oleh STAI Darussalam dan Sosialisasi Badan Kerjasama antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini disampaikan oleh Haji Saifullah Tamliha, anggota DPR RI, sekaligus Wakil Ketua Badan Kerjasama antar Parlemen DPR RI. Adapun tujuan diadakannya acara tersebut adalah dalam rangka memberikan pengetahuan dan pengawalan kepada peserta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 379 peserta yang berasal dari mahasiswa-mahasiswi baru STAI Darussalam Martapura. Sekda Banjar Haji Nasrun Shah dalam sambutannya yang mewakili Bupati Banjar menyampaikan dukungan serta apresiasinya atas dilaksanakannya kegiatan ini. Beliau berpesan agar seluruh peserta untuk menyimak dan mengikuti dengan sungguh-sungguh kegiatan sosialisasi ini agar nantinya dapat menjadi pengetahuan yang bisa diamalkan dalam kehidupan baik berbangsa dan bernegara maupun lingkungan sehari-hari. Sosialisasi ini dilaksanakan selama satu hari dengan penyampaian materi oleh Saifullah Tamliha yang menyampaikan beberapa hal diantaranya tentang fungsi DPR RI dan juga tentang bahaya dan pencegahan paham radikalisme yang masuk di Indonesia. Hadir dalam acara tersebut Ketua STAI Darussalam Haji Ahmad Pojan Saleh serta tamu undangan lainnya. Umar Wahyu, Intan TV, Kominfo Banjar melaporkan.